Tuh lihat tuh. Si Cupu tuh. Banget sih. Halo? Turun dikit tuh. Iya, turun. Nah. Halo, kok kunci di toilet? Kok bisa? Gua kesana sekarang deh. Ya, oke. Okay. Kamu hati-hati ya. Lu gak apa-apa? Iya. Makasih ya. Oh my god. Just see that. Tuh, si Citra anak baru itu so cantik banget ya. Lihat deh, lihat deh, lihat deh. Dia tuh so kegenjengan banget sama Bara. Relax, baby. Relax. Mending kita market cheese. Mari kita chop cheese. Duluan ya. Makasih ya. It's okay. Ini kamu kenapa sih? Kok kamu luka lagi? Kamu pasti dikerjain teman-teman kamu lagi ya? Enggak kok tante, enggak apa-apa. Ini aku kepleset. Biasa kan agak enggak kelihatan. Enggak. Besok kan kamu outbound. Tante udah siapin nih P3K kamu, terus ini alat mandi kamu ya. Makasih ya tante. Terus tante bikinin touch yang spesial buat kamu. Karena besok kamu kan sweet 17. Ya. Jadi kamu rayain dong di sana sama teman-teman kamu. Makasih ya tante. Tante tinggal ya.
rusak kali. Eh. Bisa dengar dari jarak jauh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seneng nggak? Dudung, kalau ngomong nggak usah pakai tawa kali. Berisik banget. Ya. Ya, sekarang saya nggak pakai tawa. Kamu inget kan apa pesan Mami tadi? Ingat dong Mi, ini. Yang pertama, kalau panas jangan lupa buka payung. Yang kedua, kalau mau makan jangan lupa cuci tangan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya mau bobo, jangan lupa gosok gigi. Pinter. Lebih cepat. Iya. Bibi pergi deh. Nami. Dadah sayang, hati-hati ya. Ya Allah. Kita aman di sini. Biarin aja Bu, mereka main perang-perangan. Kita berdua main tembak-tembakan. Maksudnya? Kayak anak-anak sekarang tuh Bu. Kita main tembak-tembakan. Aku nembak Ibu. Gitu. Gak. Aduh, gak.
kita istirahat aja. Mimi capek nih, ya. Kalau kita istirahat di sini kita ketembak, Oon. Ya tapi kalau kata Mami. Ya aku kamu. Ayo beb, gasik kok. Saya itu dulu bekas pelat ditembak, nggak percaya? Hehehe, kan? Hebat ya? Ada lagi, Bu. Ada lagi? Saya nggak dengar apa-apa. Saya dengar. Saya kan intel, nih. Ada apa di atas? Lihat. Siapa yang nginep di atas? Ada yang piknik di atas. Punya teman kita. Thank you.
hati sama diri gue. Ternyata tidak di sini. Ini saatnya gue tunjukin ke anak-anak kalau gue itu pahlawan. Siapa? Manusia singa, musuh manusia harimau selama ini, dan kamu Arga adalah keturunan dari manusia harimau. Kakek! Kamu adalah keturunan manusia harimau. Anak-anak, Bapak harap kalian berdoa. Bapak yakin Citra akan segera kita temukan. Karena kita sudah menurunkan tim SAR. Tapi udah 8 jam Citra belum ketemu Bapak. It's so long. Tidak mungkin. Siapa yang berani nyolong? Solong, lama. Oh, lama. Maaf, Yang. Citra udah ketemu. Apa Bapak bilang? Ber, makasih semalam kamu udah nolongin aku. Aku gak tahu aku gimana tanpa kamu. Sorry. Udah, gak apa-apa kali. Namanya juga menolong cewek cantik, ya gak? Itu kan udah kewajibannya aku. Kamu ngapain sih syaratin kayak gitu? Udah gini-gini, aku promise, aku janji. Udah, pergi promise. Mulai sekarang, aku akan selalu ada untuk kamu. Gimana? Oke. We'll be right back.
gue gak ngelindur, gue serius. Gue yakin banget pasti ada sesuatu yang aneh terjadi sama gue. Buktinya nih ya, yang pertama, masa gue mimpi gue itu jadi makhluk aneh. Makhluk aneh? Iya. Yang kedua, kemarin waktu di hutan, masa gue ketemu sama kakek-kakek. Serem banget gak? Di hutan ada kakek-kakek. Udah gitu gue dengar suara, sebentar gue niatkan. Kamu adalah keturunan manusia. Manusia harimau gitu? Aneh kan? Yang ketiga, tadi pagi gue bangun bukan di kamar. Gue bangun di taman. Baju gue sobek-sobek lagi. Oh. Kenapa? Gak asik ya cerita lo. Yaudah deh, mending Bambi belajar. Bambi males nih ngebahas yang gini-ginian. Udah, Bambi cabut. Udah. Lo mau kemana? Gue lupa. Lo gak asik. Lo yang gak asik. Katanya teman. Gue yang kebantuin. Posisi. Harga, Pak. Harga? Berapa harganya? Harga, Pak. Oh, harga. Pakai A, ya? Harga, baik-baik. Harga, sekarang kamu, Bapak, mau ajak ikut tim kami. Hah? Ya? Pak, jangan, Pak. Jangan. Pak, jangan, Pak. Serius, Pak. Tadi saya nggak sengaja. Saya nggak sengaja, Pak. Ayo, Pak. Harga. Shhh. Harga. Sini. Kalian semua kumpul. Kumpul. Bapak bilang. Ada pengumuman. Bahwa tim kita sekarang bertambah satu orang, yaitu Arga. Jangan ada yang protes. Pak, saya gimana Pak nasibnya Pak? Bapak bilang jangan ada yang protes. Saya protes. Berapa barang? Oke, dia boleh masuk tim ini. Tapi, dia harus melawan saya dulu. Maksud kamu apa barang? One on one. Oh, Pak, saya sakit perut Pak. Saya sakit perut Pak, bener, saya mau ke toilet. Saya lagi takut. Sudah. Boleh, bagus juga. Aduh, yang penarga. Kasihin banget sih kamu. Lalu, ayo main. Dribble. Kayak gini mau dimasukin tim inti, mendingan Bambi. Ayo, ha, cuma gitu doang lu nyerah. Ayo cepetan. Thank you.
Enggak, wait. Wait. Oh, thank God I found you. Please help me. Apaan? Si Citra kekunci di kamar mandi. Terus sekarang dia nggak bisa keluar. Please help. Kekunci kamar mandi. You must help me. Ini toilet cewek. I know, but dia tuh di dalam. Quick. Oke. Gua masuk. Aku lu jagain. Masuk dalam toilet. Pasti dia apa-apain tuh Citra sama si Arga. Berduaan di dalam toilet. Tadi kan lo tadi kekunci kan di dalam, lo minta tolong, ya gue nolongin lo. Iya tapi gue gak minta tolong sorry. Macam sama Citra. Mesti lu, Bar. Lu jangan lagi ganggu Citra. Di sekolah ini cuma gua jagoannya. Lu tuh bukan siapa-siapa. Thank you.
Jangan-jangan lu manusia harimau gak? Ah, col. Ciri-cirinya persis banget sama yang lo alamin. Kamu adalah keturunan manusia harimau. Masa iya sih? Gua keturunan harimau. Pa, Citra masuk ya. Kamu hati-hati ya, sayang. Assalamualaikum, Pa. Waalaikumsalam. Papa hati-hati ya. Ya. Dah. Kamu sendirian? Enggak, tadi dianterin sama papa. Oh iya, ntar siang. Kamu jangan lupa ke lapangan ya. Kamu tanding ya? Iya, dan aku kan butuh support kamu, berenang. Bukannya biasanya juga menang. Ya, terus apa salahnya? Ya, mau kan? Kalau gitu, masuk yuk. Maaf, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa. Saya masuk dulu. Kan lu kan angkat tangan, itu artinya lu menantang gua. Enggak. Lu tadi dada. Eh, udah ambil dia cepetan. Gua enggak, serius enggak. Ganti baju lu. Ayo, baju. Ayo, ganti dulu. Gua iya, gua ikut. Ayo.
aku udah selesai, Pak. Oh ya udah, kalau Papa nggak bisa jemput aku nggak apa-apa kok. Citra bisa naik taksi. Ya udah, Papa hati-hati ya. Assalamualaikum. Yeah.
Kalian tuh ada buru jatuh malah diketawain. Ada apa di Mading? Pasti Citra. Citra kemana? Citra. Mana Citra? Di kelas kali, Pak. Citra. Citra. Iya, Pak, ada apa? Bisa enggak kamu, ha? Jangan bikin berita bohong. Pak, saya enggak bohong. Kalau memang harimau itu ada, harusnya ada buktinya dong. Jangan-jangan kamu cari sensasi, kamu. Ya Allah, Pak. Saya benar-benar enggak mau bikin sensasi. Saya emang benar-benar ngeliat harimau itu di depan saya. Dan harimau itu emang menerkam saya, Pak. Citra, mendingan kamu gak usah buat cerita yang bisa nakutin teman kamu, oke? Memang harimau itu ada, harusnya ada buktinya dong. Cit, lo kenapa? Abis dimarahin Pak Dudung ya? Iya. Pak Dudung nuduh gue nyebarin cerita yang bohong. Iya, kalau menurut gue nih ya. Ya, lebih baik lo lupain aja lah masalah itu. Apa lo bilang? Lupain? Lo tuh kesini mau apa sih? Mau ngebelain gue atau malah apa? Gue bakal buktiin sama lo, sama Pak Dudung, sama Bu Susan. Kalau emang gue gak bohong? Enggak, Cit. Harimau itu gak ada. Cit. Sorry. Maksud gue. Gak. Gue punya informasi. Ayo. Informasi apaan? Udah ikutin gue. Enter gue. Gue kapok. Zimem. Jangan berisik. Lo mau ngasih apa? Nih. Oh liat. Apaan sih? Keturunan manusia harimau akan mulai merasakan perubahannya pada saat dia berumur 17 tahun dan akan mulai berubah saat terjadi bulan purnama. Apa yang lo rasain ketika emosi lo mulai memuncak? Manusia harimau gak? Di sini tuh semua udah jelas gak? Kamu itu benar-benar manusia harimau. Informasi kayak gini kan masih belum tentu benar. Ya ampun gak, di sini tuh semua udah jelas. Kalau lu tuh emang benar-benar manusia harimau. Ya, tapi kan iya yo. Udah gak? Mimi gak mau dengar apa-apa lagi. Gak mau dengar. Kalau kayak gini terus, kalau Citra tahu, Citra juga gak bakalan mau sama lu gak?
Arga, 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 lo harus bisa fokus gak? Ini gua mimpi gak? Lo sabar juga gak? Lo satu-satunya sahabat lo? Gak, lo harus tetap tenang gak? Karena gua cuma satu-satunya yang tahu. Citra, ya Citra! Iya gak? Citra gak? Arga. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Bimbi selamat juga. Lo hampir bikin jantung gue copot gak? Akhirnya lo sadar juga. Bem, ini sama persis sama apa yang terjadi sama gue waktu gue dikejar-kejar sama Citra di hutan. Jadi sekarang udah jelas gak kalau lo itu benar-benar manusia harimau? Nah sekarang kuncinya gini, lo harus bisa kontrol emosi lo gak supaya lo gak bisa berubah menjadi manusia harimau. Percaya kalau kamu lihat harimau dan kamu tuh nggak usah mikirin omongan orang lain. Aku sama sekali nggak percaya kalau kamu tuh cuma cari sensasi. Makasih ya Ber, cuman kamu satu-satunya orang yang percaya sama aku kalau misalnya aku nggak ngeliat harimau. Aku janji aku bakal buktiin sama semuanya kalau emang aku nggak nyari sensasi, kalau emang aku nggak bohong Ber. Iya aku percaya, dan kalau kamu nih butuh bantuan aku 24 jam aku selalu untuk kamu. Oke? Gampang banget ngambil hati Citra. Bentar lagi jadi gebetan gue. Ini ngeselin banget tau gak? Yo baby. Oke, sampai kapanpun juga si Citra it's absolutely my rival. Baby, kita market choose, oke? Baik pak, saya akan bilang ke Citra untuk tidak bikin berita itu semakin besar. Iya pak, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Citra. Kenapa kamu gak cerita? Kamu pernah lihat harimau? Papa tuh dari mana? Kamu gak boleh menyebarkan berita yang tidak benar, Citra. Jadi Papa nuduh aku bohong? Pak, Citra lihat sendiri kalau misalnya di hutan itu emang ada harimau. Dan harimau itu menerkam Citra. Menurut Citra, Citra harus ngasih tahu sama teman-teman sekolah Citra. Karena itu penting, Pak. Mereka harus waspada. Mereka harus tahu kalau misalnya ada harimau yang berkeliaran di hutan. Apa Citra salah? Kita mau ke atas, Pak. Kalau memang keturunan manusia harimau itu adalah salah satu teman Citra di sekolah, jangan sampai dia dekat dengan Citra. Pokoknya gak, lo dalam situasi apapun, lo harus tetap sabar. Lo harus bisa kendalin emosi lo. Karena menurut cerita lo, lo gak jadi nyakitin Citra. Itu karena lo sayang sama Citra. Nah, benar-benar. Jadi kalau misalnya lo emosi, lo bayangin Citra. Gue bayangin Citra. Bayangin. Gue bayangin. Lo bayangin lo gak mau nyakitin Citra. Gue gak mau nyakitin dia. Iya. Gue harus bisa.
gue harus kontrol emosi gue. Gue bisa. Gue bisa. Siapa dia sebenarnya?